Jikalau orang sudah banyak berbuat maksiat, maka nilai ketaatannya akan tertutup. Makanya mohon maaf ya, orang kebanyakan maksiat tidak akan mendekat kepada taat. Orang kalau sudah kebanyakan gibah, sulit bicara yang baik-baik. Orang kalau kebanyakan jauh dari masjid, alergi dengar-dengar masjid. Orang kalau dengar-dengar yang buruk-buruk, dengar azan marah-marah. Orang kalau lihat yang buruk-buruk, lihat yang baik-baik, gak akan nyambung. Makanya kalau para suami sudah tidak suka menatap wajah istrinya, berarti ada yang tidak baik yang sulit ditatap dalam kehidupannya. Kalau kita terbiasa hadir dengan hal yang tidak baik, maka pada yang baik-baik kita tidak akan pernah terbiasa. Makanya saya cek ya, kalau lisan Anda selalu berbuat yang kotor-kotor, bicara yang tidak baik, itu artinya Anda jauh dari lisan kebaikan. Anda tidak terbiasa berkata yang baik. Demikian sebaliknya, kalau Anda terbiasa yang baik, Anda akan alergi pada yang tidak baik. Itu poinnya.